pengunjung bisa menikmati keindahan warna-warni bunga yang sungguh memanjakan mata. Pemirsa, wisata dengan nuansa taman bunga memang sedang bermunculan di mana-mana. Salah satunya ialah di Desa Ngepringan, Kebon Bayat, Klaten. Taman Bunga Kebon Asri Bayat namanya. Di taman ini, pengunjung bisa menikmati indahnya bunga selosia yang beraneka warna. Untuk dapat menikmati mekarnya bunga-bunga ini, Agus Safari selaku pemilik kebun harus menunggu hingga 4 bulan. Dan hasilnya, taman bunga ini pun dibuka dan banyak diminati masyarakat umum. Apalagi, tiket masuknya hanya Rp5.000 saja per orang. Ini kebun bunga saya. Kami awalnya terinspirasi untuk ada dua tempat pariwisata di sini, yaitu di Pertapan yang ada di Desa Kebon, Bukit Cinta. Karena keduanya nuansanya gunung, maka kami mencoba untuk yang mengambil yang datar di sini untuk kita buat taman bunga. Kontributor Klaten Jawa Tengah, Untung Dwi Hartanto melaporkan.